Sekarang lagi marak namanya robot trading. Saya nggak tahu kamu pernah dengar atau tidak, tapi akan kita bahas hari ini. Yang dimana banyak di luar sana yang merekomendasikan, menawarkan, kalau dengan robot trading kamu bisa profit setiap hari, kamu nggak perlu ngapa-ngapain, nyantai aja, tinggal tidur, dan kamu bisa menjadi auto kaya. Bahkan cukup kurang dalam waktu setahun kamu sudah bisa balik modal. Beneran nggak sih? Halo, salam kenal. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya berbicara banyak tentang pasar saham, tentang investasi, properti, maupun tentang bisnis. Dan langsung aja kita ke topik kita hari ini. Let's go! Sebelum kita ke isi konten kita hari ini, saya mau disclaimer terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang mungkin kurang senang daripada isi konten saya atau mungkin merasa tersinggung. Tapi berikut adalah pandangan saya pribadi. Belum tentu pandangan saya benar dan belum tentu pandangan saya juga salah. Mudah-mudahan kalian bisa menerima hal yang positifnya saja. BTW, saya mau informasikan kalau uang Anda itu adalah hak dan tanggung jawab Anda. Artinya saya tidak bisa melarang kalian untuk tidak boleh membeli ini atau harus membeli ini. Itu semua adalah hak Anda. Video ini hanya memberikan sudut pandang saya pribadi. BTW, saya tidak melarang Anda untuk diversifikasi. Apabila Anda mau beli logam mulia, Anda mau investasi di forex, mau investasi di kripto, di saham, di properti, di crowdfunding, di P2P lending, itu terserah. Karena itu adalah hak Anda. Berikut ini saya dikirimkan oleh teman saya, ada salah satu broker forex ya, yang menawarkan paket untuk robot tradingnya. Berikut ada 6 paket dari starter sampai supreme. Dan robot itu ada harganya, kalian bisa lihat ya, yang starter harganya 1,5 juta dan kalian harus deposit 7,5 juta, artinya kalian harus menaruh uang 9 juta dan itu bisa sharing profit 50% dan 50%, artinya profitnya kalian bagi ke brokernya dan asumsi BEP nya itu adalah 7,7 bulan. Cepat sekali ya, dan uang kalian double itu di 27,7 bulan ya. Dan berikutnya adalah paket yang paling mahal, kita langsung ke bawah, itu adalah paket supreme di mana robotnya aja harganya 150 juta. Ya, berikutnya depositnya harus 750 juta. Artinya Anda harus menaruh uang Anda berapa tuh? 900 juta, ya. Dan kalian bisa lihat juga di situ sharing profitnya 90% itu profitnya buat Anda dan 10% buat brokernya. Dan kita bisa lihat Anda BEP yang cepat banget, cuma 3,9 bulan dan Anda uang double-nya hanya 12,2 bulan. Dan banyak banget saya lihat di Instagram ya, maupun di Telegram, banyak orang yang pamer terus setiap hari profit, siap setiap hari tarik duitnya. BTW, saya tanya ke teman saya, misalkan ya kita udah setiap hari profit ya, ambil profit 20%, 30%, katakan satu hari profitnya sekitar 1% ya. Anggap saya tambah contoh, saya udah profit 20%. Kalau gitu mendingan dana saya ya, misalkan 10 juta, saya taruh di situ, 10 juta ya udah 10 juta saya tarik. Profit dari saya tadi 20%, 2 juta, saya taruh aja untuk modal saya supaya robot trading itu terus menghasilkan uang buat saya. Ternyata ini yang serunya. Ternyata uang deposit Anda, kalau Anda tarik sebelum Anda BEP, Anda akan dipotong 30%. Yang artinya banyak orang yang ujung-ujungnya tidak akan menaruh deposit mereka. Mereka memang benar withdraw setiap hari uang daripada profitnya, tapi jangan salah, modal atau deposit ini terus dipendam di situ. Jadi bisa ngomong profit benar, tapi jangan salah, modalnya ini masih di situ.
Saya ambil contoh, misalkan di tengah-tengah ya, broker ini bermasalah, robot trading ini bermasalah, ya Anda profit 50%. Misalkan Anda taruh uang 900 juta, ya Anda beli paket yang paling mahal, ya Anda sudah profit 450 juta, Anda tarik setiap hari sampai 450 juta, tapi suatu saat ada masalah dan 900 juta modal Anda itu masih di situ. Sebenarnya Anda tidak profit 450 juta atau Anda tidak profit 50%. Kenapa? Karena modal Anda tidak bisa Anda tarik. Anda bisa ngomong Anda profit setelah Anda jual dan modal Anda itu utuh. Saya ambil contoh, misalkan modal Anda 900 juta. Tapi Anda sudah profit 450 juta. Apabila Anda tarik semuanya dan Anda total uang aset Anda menjadi 1,3 miliar, maka benar Anda profit 50% atau profit 450 juta. Selama Anda belum tarik modal Anda, Anda tidak bisa katakan Anda profit 50%. Setuju nggak dengan pendapat saya? Yuk, saya ajak kalian melihat satu berita ramai yang ada di detik.com. Judulnya adalah Bareskrim Usut Penipuan Modus Investasi Forex GCG Asia Indonesia. Dan kita lihat, ya Bareskrim Polri mengusut kasus penipuan bermodus investasi forex yang didugakan dilakukan GCG Asia Indonesia. Dan polisi mengatakan pelaku penipuan berada di Malaysia dan negara lain. BTW, kenapa sih banyak orang yang tertipu? Ya, saya bacakan dulu di bagian bawahnya. Menurut BIMO, masyarakat kurang memahami adanya aturan maksimal bonus pada usaha multi-level marketing. Ada aturan kalau misalnya dia ada izin penjualan langsung seperti MLM, ada dibatasi 40% per tahun maksimal keuntungannya. Tapi sekarang kebanyakan forex ini menawarkan orang dengan untung 1 bulan dapat 10%. Makanya tergiur. Terjelas kata Bapak Bimo. Jadi robot trading tadi tidak hanya robot trading biasa, tapi ada background MLM di belakangnya, di mana semakin kalian menawarkan banyak ke teman kalian, maka profit kalian semakin besar dan tentu modal kalian semakin cepat baliknya. BTW, saya pingin reminder kepada kalian. Kalian tahu nggak sih, pernah dengar nggak sih salah satu tokoh yang sangat legendaris di dunia saham, yaitu Bapak Warren Buffett, di mana dia adalah salah satu investor terbaik yang ada di muka bumi ini menurut saya. Kalian bisa tahu, ya dia adalah 10 orang terkaya di dunia sampai sekarang. Ya, sempat menduduki nomor 2 atau nomor 3. Dan dia bisa konsisten sampai hari ini itu karena portfolio dia, uang dia itu terus yang ada namanya snowball effect atau compounding, di mana uangnya setiap tahun bertumbuh 20-30%. Makanya sampai hari ini dia bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan saya mau kasih tahu Anda, kalau Anda dengan beli robot trading tadi, Anda tidur-tiduran dan Anda dalam satu tahun bisa profit lebih dari 50%, maka Anda siap-siap akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kenapa? Kalau Anda sudah tahu itu pasti, Anda akan menjual rumah Anda, menjual mobil Anda, mengosongkan deposito dan tabungan Anda untuk semua cemplungan ke robot trading ini, maka Anda siap-siap menerima uang dari hasil panen robot trading tadi. Kenyataannya, saya mau kasih tahu Anda, dari 100 orang terkaya di dunia, tidak ada satupun yang kaya karena robot trading. BTW, saya mengingatkan kepada kalian, setiap instrumen investasi punya resikonya masing-masing, termasuk robot forex, robot trading, saham, properti, dan lain-lain. Semuanya masing-masing punya resiko. Saya mau contoh misalkan di saham. Kalian bisa bilang, misalkan, wah saham Unilever yang perusahaannya begitu besar dan produknya mungkin tidak ada yang tidak tahu, tapi ternyata di tahun ini harga sahamnya turun sampai 50%. Jadi di dunia investasi, itu tidak ada pasti. Yang satu-satunya pasti adalah tidak ada satu orang pun yang tahu masa depan. Jadi apabila Anda sudah terlanjur masuk ke dalam
robot forex robot trading ini, saya menganjurkan kalian bisa menarik dana kalian agar kalian bisa mungkin menaruh uang kalian ke instrumen investasi yang mungkin resikonya lebih kecil. BTW, saya menganjurkan kalian, bagi kalian yang masih sangat pemula, belajarlah kepada mungkin orang-orang yang lebih sukses kepada kalian. Belajarlah orang-orang yang sudah terbukti sukses. Mungkin seperti kita bisa lihat, Pak Lok Kin Hong, di mana dia adalah salah satu karyawan biasa di bank, tapi sekarang asetnya sudah triliunan. Ya, kita bisa lihat bagaimana beliau sukses tidak dalam satu hari, tapi mungkin membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun, tapi uangnya terus dikompounding. Uangnya makin lama makin besar. Tentu perjalanan Pak Lok Kin Hong tidak 1-2 hari. Beliau membutuhkan waktu yang banyak sekali, waktu yang panjang sekali, dan tentu ada yang jatuh bangun, ada yang nyangkut di saham, ada yang momen-momen yang tidak indah. Itu semua butuh proses. Reminder buat kalian, di dunia ini jangan berharap cepat kaya. Karena kaya itu adalah sesuatu yang butuh proses, tidak bisa dalam satu hari saja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Bagi kalian yang suka video ini, silakan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Jangan lupa main ke Instagram saya juga di cius.saham. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.